Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aceh. Ini kita di. Guys. Aceh. Oh, mana? Oh, macam kerja besok eh? Live dah sampai pukul 11. Bini tak marah ke? Meniaga. Kau meniaga baju nanti kau pakai baju. Oh. Kau meniaga. Boleh. Awak, kau tengok awak kan cak meniaga. Oh. Kawan pun kau kena meniaga ni. Oh, cermin mata dia macam. Laku. Lari sedar baju. Alhamdulillah, Mat. Pandai. Adalah terjual lah, Alhamdulillah. Cantik. Aku tahu lah, kau aku. Oh, ini. Aku hari tu, kau mesej hari Ahad tu tak perasan, Mat. Tadi main handphone baru. Uy. Kau punya mesej pun. Very busy, eh? Tak adalah, busy. Menjaga-jaga anak. Dia tak nak balas mesej saya. Tadi pun dia balas. Tak. Sebab mesej yang masuk Mama pun. Betul balas. Mesej yang masuk pun guna bahasa kod tu. Aku balas nak balas tu. Aku pun dia, guna bahasa kod. Ini buat pertama kalinya tuan-tuan dan puan-puan. Kita pun beritahu. Ini buat bagi, pertama kalinya bagi, jadi bagi, ini bagi, jadi bagi, sejarah. Bagi, eh. bagi, Jadi sejarah ini berapa bulan? Kau baru buat ni, Mak, kita tahu ni. Dia singa macam mana singa? Nama macam, kalau kau pakai nama, aku tak tahu. Tiba-tiba orang komen, Mamat Nana, Mamat Nana. Aku cakap siapa pula kan? Rupanya nama akaun kau ni. Ini TikTok bini aku. Oh, kau punya? TikTok bini aku. Bila bila dia tengok tak ramai, dia tukar nama aku. Jadi TikTok aku. Mana je? Meniaga apa sekarang, Mat? Ha? Meniaga apa? Bagi tahu orang kau meniaga apa. Sekarang, sekarang ni tengah tunggulah. Siapa nak bakar rumah ke, aku boleh tolong bakarkan. Sekejap. Alah, tak boleh rekod ni. Sekarang ni biasa. Minyak wangi, minyak wangi. Itu air daripada Pasir Gudang. Pasir Gudang ada event jual air tu, jual air. Hujan. Oh, minyak wangi kereta? Minyak, minyak wangi badan. Oh. Minyak kan dalam kat ini kat belakang. Iklan lah. Apa lagi? Nah, nampak ni perfume kat belakang ni, perfume ni. Inspire perfume. Peganglah benda tu, kan kejauh nak nampak tu. Kau macam-macam tip, macam tip dekat kedai Haji tu. Kau letak tepi macam kedai tip sewa dulu kat kedai Haji tu. Nampak ni. Ini. Anda pakai baju Dek Tapan, pakai perfume saya. Oh, package. Ni lebih murah daripada baju jet. Baju jet mahal. Baju sini murah. Ini sini murah. Bagilah tahu. Kita jual package. Alhamdulillah ramai jugalah yang mencuba ni. Murah je RM65. RM65. Bagi tahulah RM65 nak beli. Ngai. Ramai tanya ngai. Ni ngai. Mantakap. Ngai. Aku cakap anda orang salah tak ni? Aku cakap anda orang. Ni, bukan aku punya, bukan kau punya, kan? Tapi ni dia orang punya. Kita, dia tolong jagakan. Allah. Kita dia mana aku untuk jaga. Betul, kan? Barai. Kau macam lag. Diorang ni semua. Lag ke? Macam, weh, Mat, kau masuk terus dekat 8,000, dekat 9,000 orang tengok lah kau, Mat. Ya, ngai. Kena air-air lah, ngai, macam ni, ngai. Jual lah barang. Orang tengah ramai ni jualkan lah. Bagilah tahu pasal minyak wangi tu. Tengah 9,000. Ini perfume lelaki. Ni perempuan. Ni lelaki. Yang hitam lelaki ya perempuan. RM65 je ni. RM65 Inspire Perfume. Ada 50 jenis bau. Ngai. Aku dalam kopi satu botol. Sedikit kat butik. Satu botol RM65 kan. Dalam satu botol tu 50 bau. Taklah kau ni sekarang. Dia ada 50 jenis bau. Oh, ni nah, sekarang buat pertama kali lah kan atau gaduh pula nanti kan. Tak, dia ada 50 jenis bau. 50 tu, jenis bau kan. Engkau punya cepat tu hari Ahad hari tu. Menyirap je aku. Tiba-tiba guna bahasa kod tu. Aku nak respon. Saya guna bahasa kod. Ha? Takut memang kecil manis nak beli ke ubat. Peranjat member tak pernah keluar statement. Bila keluar statement, dah kena kerja manis ke member ni?
Aduh, buka beg kuning. Ah, anda boleh lah pergi beg kuning ataupun bayar saya tu. Ada nombor phone kat situ. Anda boleh dapatkan perfume. Ni untuk Itu. raya, ngai. Ah, Ngai, kau ngam-ngam bayangkan tu, pagi. ngam-ngam tu. Ngai, kau bayangkan pagi raya orang pakai baju kau, jek tapan. Tak pernah umur, Mat, orang pagi raya pakai t-shirt. Ah, Pak Tak Haji pernah marah umur tu, Pak orang Imam raya pakai kecil-kecil t-shirt. besar je tengok. Tapi tahun ni kita kita tukar lah kan, biar ada orang pergi raya pakai baju kau kan. Mat, Mat, tapi dulu kalau raya, kau mesti betul-betul rumah atuk kau depan rumah aku. Bila kau dah sampai je tu, kan? Oh, Kau family oh dah ya. sampai je. Kau dengan samping dengan apa. Kau ingat, Mat, kita naik motor masa raya haji bapak kau marah. Kau up, kita terjatuh dekat Ya. bukit masjid. Itu tak best. Yang kita semayang raya sebaris tu, yang ada orang-orang apa Pakistan ke semayang, dia rukuk, dia sujud, songkok dia terbang tu. Ye, tak 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 lah. Songkok terbang sampai sub ketiga ke depan. Ah, Aku tak tapi tahu lah kita semayang tu. Kita semayang sah ke tak batal tu? tak mat, Sah songkok ke batal kita semayang tu? Semayang sampai ke tahu. tak berani cakap, tapi masalahnya songkok memang dah kat depan. Kita dah tahu dah tiga sub ke depan, tapi kenapa time berdiri orang tu dah pakai songkok balik? Dia meniagap lagi. Dia meniagap ambil songkok dia. Ah, sebab kau tahu kan, bila terjatuh tu, engkau biasalah, engkau dah gini-gini aku kan. Jadi Aku rasa kurang. Aku pun berhenti nampak ni, dah jauh, dah lane ketiga tu. Tapi bila bangun Ya. balik, orang tu dah pakai songkok. Ya, dah pakai songkok. Aku jeling, aku nampak dia meniagap. Dia meniagap dan ambil songkok ke depan. Masalahnya kita semayang. Semayang menggigil-gigil ketawa. Ah, kurang bayangkanlah. Macam tu lah. Hey. Jad ni dia main, dia main Miriam kat sebelah rumah dia je. Bapak dia bagi lesen besar. Dia main kat Ah, sebelah rumah betul. dia je. Betul Bayangkan. betul. Aduh. Orang lain main kat jauh. Dia main kat sebelah rumah je. Jangan Kau dia. subuh-subuh pun main kan? Subuh-subuh jumpa Bukan ni main. kan? Mak, tadi ada orang tanya. Ha. Ada orang tanya. Maaf. Dulu susah ke? Jangan nak cerita kita punya susah. Kau cerita, Mak, pasal kledik tergabur kat Aduh. pam minyak. Ngai, aku pergi rumah ni ngai, rumah Pak apa Arun. nama pak Pak cik yang Arun. geledek tu ngai? Pak Arun. Pak Arun, aku pergi rumah dia 2 hari lepas. Aku Betul ke? lalu. Pak Arun dah meninggal ngai. Eh, tahu. Memang Ben dah bagi tahu. Ha. Pak Arun dah meninggal. Pak Arun ni orang dia baik, dia label lori. Kita ni pergi kerja duit pun tak ada ngai kan. Jadi Pak Arun ni selalu kalau tengah hari dia hantar sok khabar, dia jumpa kita orang ambil sok khabar, newspaper tu keluarkan daripada lori dia, tolong tolong susun-susun. Dia Kira nampak itu kita pun. ni macam dah sangat ni, eh? Macam susah sangat. Pak Arun ni akan bawa makanan tengah hari bagi saya dengan Jeb. Dah macam orang Bangla dah. Betul. Masa tu dia bawa balik daripada kebun ni, eh? Dia bawa keledek. Ya, betul. Dengan Aku nak ciri suruh dengan mak aku apa. buat keledek. Dia pula tahu Ah, tiba-tiba nak Jeb bawa, ambil keledek, saya pun ambil tiba-tiba nak bawa keledek. balik mak-mak punya, jadi dia bagi keledek. Masalahnya saya bawa motor Reza. Mak, kau sangkut-sangkut lah, Tak Mak. ada bakul. Jeb motor Mak, SD ada. kau. Dah boleh cerita pasal keledek lah, eh. Dah. Kau sambung cerita dengan itu. Sambung cerita dengan itu. Kau sambung cerita. Okey. Tapi kau masih lag tu. Lag ke? Ah. Lag lagi eh? Jadi guys, aku ceritakan, eh, aku sambung, eh. Ah, boleh. Jadi guys, Pak Arun ni memang tahulah kita ni memang daif lah. Memang jadi kalau dia datang kerja sokobor tu tengah hari untuk hantar sokobor return, dia akan pergi kebun dia. Kadang bawa lada, bawa sayur, bawa keledek. Jadi satu hari satu hari tu dia bawa keledek. Dia bawa keledek, Mamat ni Dia pula motor balik. RZ. Tak ada bakul. Ah, motor RZ dia tak ada bakul. Jadi saya dulu motor SS saya ada bakul. Jadi sayur-sayur saya selamatlah dalam bakul. Dia sebab, yelah kita semua balik kadang-kadang nak pagi mak kita masak, Mak, kan. Dia pun letak keledek. Dia pun dengan pakai jaket masuk dalam, baju masuk dalam. Buka jaket, dia masuk keledek dalam dia punya jaket, kan. Masukkan keledek. Penuh, nampaklah badan dia tu. Kembung. Lepas tu dia lupa, kan. Saya cakap, kalau dah sampai daripada Senai tu, kita dah nak dekat Kulai Besar. Saya cakap, Mat, isi minyak dulu, Mat. Ah, okay, ngai. Jom, ngai. Isi minyak. Dia isi minyak. Dia lupa, guys. Keledek tu dalam dalam jaket dia. Dia turun je daripada motor, guys. Botol rabu keledek dekat pam minyak tu, guys. Saya tengok. Saya tempat keledek dah berterabur. Saya baru nak pergi bayar kat kesa. Saya naik balik motor. Saya masuk dia tu. Kau tinggalkan aku. Kau tinggalkan aku. Aku tinggalkan keledek tu. Aku tinggalkan keledek tu kat shell tu. Aku tak nak kutip.
Balik kledit tengah ada 30 biji je. Sebab 30 biji tengah dalam. Ah, sebab dia dah kledit dah penuh dekat 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 sel. Saya pun nampak cemas kan. Saya start motor. Saya jalan dengan dia jalan di kain kledit tu. Haram tak dapat balik. Tinggal sebiji dua biji. Oh, lepas tu aku dah tak berani dah. Dah tak berani. Pak Harun bagi kredit aku dah tak balik dah. Aduh. Macam-macam perangai. Dulu punya apa kan? Dulu punya eh. Allah. Kredit punya hal. Mak, abis ada buku, ada buka bazar ke, Mak? Puasa ni. Aku masuk KLCC punya tu lagi dan 16 puasa 17 puasa tu aku jual kuih raya dekat KLCC. Oh. Badak itu Ifah Razia punya tu. Badak meniaga? Badak meniaga dekat Kulai. Itu dekat Kulai aku dapat juga satu tapak bazar tu dekat Temenggung tu. Oh, Temenggung ramai orang. Itu buat badak tu tengah komen. Dia kalau datang KL mesti aku tu. Ya. Yeah. Itu dia nak tu. Nak jumpa tak dapat. Dia kalau naik mesti. Tapi itulah dia mesti timing dia. Tiba-tiba je dia dah kat KL. Last minute. Ah, last minute. Last minute. Tu muzik tu adik selamat, mamak, guys. Selamat Kulai Adap tak banjir, guys. Ah, guys, Kulai. Selamat tak banjir, Kulai. Yelah, tapi ada kawasan yang naik. Sengkang kena? Ya, aku on the way balik. Tadi daripada Johor balik Shah Alam ni. Oh, banjir. Banjir kiri kanan dekat highway kat mana? Tangkak ke mana tu pagar tu? Tak jam lah, tapi yang dekat... Oh, dekat bla-bla macap tu banjir. Dekat kampung-kampung tu, guys. Kampung yang ada pelita selalu kita balik kalau anak raya tu. Kamu ramai. Tu apa? Tu tangkal? Tu tangkal ke, Ngai? Pagor. Pagor kan? Oh, ha, jet air. Dekat... Itu naik sampai ke bumbung. Tak hujan pun. Air termenung, Ngai. Air termenung. Oh, ya? Yeah. Yang tepi air pagor itu orang pasang berita ada pintu gerbang. Ya. Yeah. Air termenung kat situ. Ah, pancur. Orang kata kat pancur. Pancur pagor. Oh. Oh, habis yeah. Air. Tak naik atas jalan? Naik air. Itu kalau kita dulu-dulu tu dah aku berhenti, aku berenang tepi tu, Ngai. Aduh. Aku tengok, oi, air tinggi sampai parak bumbung. Hari tu yang aku mesin kau tu, yang kau cakap kau kat kampung tu, tapi lepas tu, gimana? Hari apa, Ngai? Itu ya, itu hari aku WhatsApp tau, aku kat Johor. Lepas tu aku cakap, Mat, aku mesin, aku cakap, Mat, aku balik Kulai ni. Lepas tu kau cakap kau... Oh, tak. Tu aku kat sini. Tak, aku tak balik Kulai. Mana ada balik Kulai kat sini lah. Kau yang cakap itu tak balik Kulai ke? Oh. Aku kat sini. Yang aku cakap aku balik Kulai tu? Ah, aku tak balik. Kalau aku balik mesti jumpa. Oh. Ada pergi yellow ke, Mat? Pergi mana? Ada pergi yellow ke? Tak ada. Lama ngai tak pergi. Oh, langsung? Langsung tak ada. Dah tak ramai lah. Oh, habis mana? Wah. Tak juga. Duduk. Oh. Duduk rumah je. Duduk rumah, duduk mamak lah kalau malam-malam. Oh, badak jaga lah. Ah, badak ni, dia boleh balik umrah ni kan. Dia relax-relax lah. Alhamdulillah. Tapi hari tu masa bos meninggal tu, aku dah tahu dah. Itu aku call kau tu bila kau cakap ngai, tak sempat ngai. Baru keluar tol dapat tahu tu kan. Kau call, ngam aku dapat tahu bapak aku meninggal. Bapak aku lagi sikit nak meninggal, kau dah sibuk call lah time tu. Ah, sebab time tu, siapa eh? Asma kan baik dengan Norin. Tapi belum meninggal lagi. Betul-betul dah nak meninggal tu. Kau sibuk tengah call tu, betul-betul dah nak meninggal tu. Aku tengah-tengah nangis dalam kereta musuh. Oh, memang keluar tol tu, memang time tu lah? Engkau call dulu tu, bapak aku tengah nazak dah ujung lah tu. Kau tengah sibuk call masa tu. Allahuakbar. Lepas tu aku sampai kat Tol Kulai kan, kita nak turun Tol Kulai tu, Kiki beritahu abang dah tak ada terus. Aku tak jadi masuk Tol Kulai, aku masuk Tol JPO pergi Hospital Kulai. Oh, tak sampai rumah ah. Heeh, ngam-ngam sampai Kulai memang aku pun dah apa ni, dah niat dah latih aku tak nak jumpa depan. Ya tak kuat lah ngai. Yalah. Aku Allah. Cakap aku tak nak tengok waktu terakhir tu, aku tak nak tengok aku cakap. Tapi rasa tu dah macam adalah, dah nampak makin turun daripada 50 pergi 40 macam tu kan. Yalah, tapi sebab, dan niat dalam hati memang tak nak tengok. Sebab lepas aku tak dapat call kau, aku rasa aku call badak ke siapa. Ha. Mungkin lah. Apa tak bunyi suara pula? Ha. Aku lepas dapat mula-mula agaknya masuk. Sekarang dengar? Ha, dengar. Dengar. Ha. Lepas aku call kau mula-mula kau tak angkat tu, aku call badak. Lepas aku dah banyak call kebanyak kali tu kan.
Baru aku call badak tu, badak bagi tahu. Dialah ya, dia yang dia bersama dengan bapa aku, dia daripada hantar pergi hospital sampai ke sudah dia yang tunggu. Koyaklah badak, koyaklah. Depan mata dia lah. Allahuakbar. Sekejap je mata. Dia last service badak lah, last service bapa aku. Dia dapat dia yang serve bapa aku. Dapat dia mati lah last tu eh. Kita tak dapat, dia yang dapat kan? Dia pun dulu arwah saya. Bandar tu mahu tak? Masa kat rumah lama tu, arwah memang sayang dia. Dia pun kan sayang wawan tu, besar-besar gemuk-gemuk gitu. Masa dia kecil. Tapi dia dah macam dapat rasa tu, dia nak balik tu ngai. Awal dah dalam masa 100 hari tu dah nampak dah. Dia kata dia nak balik Penang, nak balik terakhir. Bandar lah pergi balik dengan dia, balik Penang, jumpa sedang mara dia. Dia bagi tahu sedang mara dia, dia kata ni last balik, dah tak balik lagi dah. Tu dalam 100 hari tu rasa tu. Dapatlah bawa. Badak yang bawa. Alhamdulillah, lepas ajak dia. Badak dapat. Itulah, kita ni antara ramai adik-beradik kadang ada yang saya terpilih. Ada orang komen tu, badak tu siapa? Cakap badak tu adik Mamat. Oh, rahim.